Pemirsa, banyak tugas pemerintah daerah yang dibantu Kementerian Agama. Di Hari Amal Bakti Kementerian Agama ke-76, Bupati Merangin pun mengapresiasi kinerja Kemenag Merangin. Senin pagi bertempat di halaman kantor Kementerian Agama Merangin, Kemenag Kabupaten Merangin, menggelar upacara puncak Hari Amal Bakti ke-76 Kementerian Agama. Kegiatan ini dihadiri langsung Bupati Merangin Mas Wuri. Selain itu juga turut hadir Forkopimda se-Kabupaten Merangin. Bupati Merangin Mas Wuri mengucapkan selamat dan sukses atas Hari Amal Bakti Kemenag ke-76. Dikatakan Mas Wuri sejauh ini peran Kemenag Merangin dalam membantu pemerintah daerah, terutama dalam hal urusan agama, sangat penting dan sangat membantu pemerintah daerah. Itu kami atas nama pemerintah Kabupaten Merangin mengucapkan selamat dari Amal Bakti ke-76 Kementerian Agama Kabupaten Merangin. Mudah-mudahan selalu sukses bahwa umatnya orang yang baik. Sementara itu, Kepala Kemenag Merangin Marwan Hasan menyatakan, dari pidato Menteri Agama yang disampaikan oleh Sekda Merangin, banyak torehan prestasi yang telah diraih oleh Kementerian Agama untuk kemaslahatan umat beragama, terutama di Merangin. Kedepan tentu hal ini akan terus dilakukan, terlebih ke depan, kata Marwan, Kemenag akan mengoptimalkan pelayanan berbasis online guna memudahkan masyarakat untuk berurusan dengan Kementerian Agama. Kita harus meningkatkan pelayanan kita terhadap umat masyarakat, mewujudkan masyarakat kita yang harmonis, masyarakat kita yang rukun, kita yang damai, serta berpartisipasi dalam proses pembangunan. Tentunya peningkatan pelayanan kita adalah transformasi digital dalam semua layanan kita. Luti Dayat, Jambi TV.